فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Baik, ini ada yang bertanya tentang ceramah seorang syekh yang dipahami oleh penanya bahwa malam Lailatul Qadar, keutamaan untuk Lailatul Qadar itu sebatas ibadah khusus seperti qiyamul lail, tilawah dan berdoa. Pertanyaannya, apakah ini pembahasan ada silang pendapat? Karena katanya baru dia dengar ada yang seperti ini. Sebelumnya dianggap termasuk sedekah, buat baik kepada orang tua, memberi orang miskin, ibadah dan seterusnya. Jawabannya bahwa hal-hal yang seperti ini asalnya kadang karena kurang memahami ucapan-ucapan para ulama. Itu banyak ya orang-orang, kadang si alim ini berbicara tentang suatu tertentu hal khusus, ya datang seseorang, dianggap itu pembahasan berlaku untuk umum segala hal. Seperti kasus ini misalnya. Ya saya sudah lihat ya dari penjelasan syekh yang dimaksud. Syekhnya itu berbicara tentang orang yang di malam hari itu melakukan sholat malam, ya membaca Al-Quran, berdoa. Dia tinggalkan itu, dia ganti dengan pergi berbuat pekerjaan yang lain. Nah, itu memang adalah hal yang tidak dilakukan oleh para salaf rahimahumullah. Ya. Karena memang pada dasarnya menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan sholat. Dengan sholat. Tapi perlu dilihat di kehidupan Nabi ya. Nabi itu di 10 malam terakhir pernah keluar 3 malam. Malam pertama beliau keluar, beliau imami para sahabat sampai selesai 1/3 malam. Berarti 2/3 malam beliau tinggalkan untuk para sahabat di dalamnya. Baik, apa yang dilakukan oleh para sahabat di situ? Itu terbuka dan diterangkan. Di malam yang lainnya Nabi keluar, beliau mengimami para sahabat hingga berlalu 1/2 malam. Di malam yang lainnya Nabi keluar, beliau mengimami para sahabat hingga menjelang sahur, sampai para sahabat khawatir ketinggalan makan sahur. Ya. Dan ini memang di kondisi yang ketiga menunjukkan bahwa sholat malam itu yang paling afdal untuk dihidupkan dengannya 10 malam terakhir. Dan malam itu juga kondisi manusia bertingkat-tingkat di dalamnya. Ada yang bisa menghidupkan 10 malamnya semuanya. Ada yang cuma bisa menghidupkan awal dan akhir malam dengan sholat. Yang lainnya dia tidak sholat tapi dia membaca Al-Quran. Dia melakukan ketaatan yang lain. Iya. Jadi maksudnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh itu, dia bukan membatasi, beliau bukan membatasi, tapi itu mengingatkan orang yang salah menempatkan bagaimana di dalam memaksimalkan 10 malam terakhir. Karena keutamaan di dalam ayat itu sifatnya umum, tidak dibatasi, tidak dikhususkan dengan dalil dari sholat malam maupun yang lainnya. Lailatul Qadir khairum min alfi syahr, itu kan sifatnya umum pada ayatnya. Jadi terjadi ya pada sejumlah ulama. Saya pernah lihat juga ada orang yang menyebarkan dari Syekh Shalal Fauzan. Katanya Syekh Shalal Fauzan mengatakan tak boleh bikin acara buka puasa bersama. Ya bawakan potongan suaranya. Orang yang mengerti seakan-akan memang seperti itu. Tapi dia tidak paham. Ini Syekh berbicara di kondisi apa? Apa yang beliau tegur di situ? Itu di kondisi di sebagian masyarakat. Kadang bukan di bulan Ramadan, di sebagian masyarakat. Kadang mereka ingin puasa Senin Kamis, kemudian saling berbisik kepada tetangga-tetangganya, ayo besok kita sama-sama puasa besok. Setelah itu kita sama-sama bikin buka puasa di masjid. Nah, itu yang diingatkan oleh Syekh, tidak boleh hal yang seperti itu. Dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, itu juga bisa mengganggu dari ketentraman masyarakat dan seterusnya. Ya, datang orang ini menukil fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, tidak boleh mengadakan buka puasa bersama. Kan seram jadinya. Ya, karena itu harusnya dipahami ucapan para ulama sebagaimana benarnya. Ya wallahu taala alam. Baik.